Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi ini kita akan coba membahas bagaimana caranya membedakan jenis kelamin puter pelung betina dan jantan. Yang pasti dengan caranya ya kita ambil puter pelung yang sudah usia siapan atau masuk 5 bulan. Oke, kita ambil dulu satu pasang dari sini teman-teman. Nah, oke teman-teman, coba kita pindah ke sini, ke kandang sebelahnya. Ini kebetulan sudah saya kasih tarangan juga, kan ini usia siapan, usia yang jantan masuk 8 bulan, yang betina udah 9 bulan. Jadi tua yang betina teman-teman. Ini juga belum ada telurnya ya. Nah, kan dia baru nata sarang. Untuk yang pertama kita perhatikan saja posturnya. Kalau yang jantan itu pasti lebih panjang dan lebih gede atau badannya lebih ngisi daripada betina. Kita nanti bisa sejajarkan saja. Nah, kalau yang jantan pasti warna badannya juga lebih panjang, posturnya lebih gede atau kalau dipegang itu ngisi badannya. Tapi kalau betina, kalau kita pegang badannya itu mimpes istilah Jawanya. Atau kelihatan gede tapi kalau dipegang jadi mengecil. Dan yang kedua dari warnanya teman-teman. Nah, ini warna punggung. Kalau betina itu cenderung lebih gelap daripada jantan. Kalau jantan lebih terang. Nah, jadi kita bisa mudah sekali menganalisa puter pelung jantan atau betina itu di usia siapan. Tidak di usia paut, usia 1 bulan atau 2 bulan itu juga susah. Dan juga harus ada pembandingnya. Jadi harus ada 2 puter pelung minimal 1 tetasan itu bisa buat kita acuan. Ini kan, ini yang betina udah mulai dekem-dekem di tarangan. Terus yang tidak kalah penting lagi, kalau di puter pelung itu tidak ada yang namanya, kalau saya sih, saya jarang ngasih garansi kok jenis kelamin, itu jarang sekali. Kalau saya ngasih garansi pasti suara, bukan jenis kelamin. Jadi mau jantan atau betina itu kalau puter pelung ya harga waktu anakan sama saja. Betina juga bunyi, juga dia mau bunyi, bunyinya juga bagus seperti jantan juga. Cuman puter pelung betina itu kalau udah masuk masa birahi, apalagi udah nelur gemuk, itu udah jarang bunyi teman-teman. Apalagi kalau udah produk. Nah, itu juga jarang sekali bunyi. Terkecuali kalau memang teman-teman pelihara puter pelung betina, pengen pelihara betina aja itu, tapi pengen tetap bunyi. Ya, caranya kalau pas sudah birahi nelur gemuk, telurnya dibuang aja. Tapi nanti akan diam dulu beberapa saat, paling nggak sebulan, nanti mulai bunyi lagi. Nah, begitu teman-teman. Oh iya, terus perilaku betina dan jantan untuk puter pelung. Kalau memasuki masa birahi itu perilaku puter pelung betina cenderung istilahnya kalau manusia itu dia kemayu. Jadi ketika puter pelung jantan itu manggung atau bekur, istilahnya manggil-manggil betina, betinanya biasanya akan didis atau dia istilahnya bersolek gitu, kalau mungkin kalau manusia dia didis, didis-didis gitu. Nah, itu perilakunya betina. Nah, kalau udah gitu tinggal kita masukkan aja ke kandang gini, kita kasih tarangan jadi gini, pasti tidak akan lama
akan bertelur. Dan jangan lupa teman-teman, ini untuk pakan belum saya ganti, masih pakan harian pakai millet. Harusnya ini nanti kalau udah masuk masa produk, puter pelung kita itu kita kasih fur tambahan 591, supaya apa? Supaya dia nambah birahinya. Jadi fur 591 itu keuntungannya di samping untuk puter pelung bagus, badannya bisa pada ngisi, nanti dia juga bisa membuat birahinya nambah. Jadi untuk produksi itu sangat menguntungkan sekali, bisa cepat istilahnya. Nah, itu kan kelihatan teman-teman ya. Nah, itu warnanya agak gelap warna punggung yang jantan. Nah, ini agak terang. Ini kelihatan. Terus kalau di kita bahas di sumpitan itu, memang kalau sumpitan tuh tingkat keakuratannya 40%. Terkadang jantan punya saya juga sumpitannya renggang-renggang gitu. Ya, kalau yang pasti kalau sumpitan itu, kalau betina biasanya bisa masuk dua jari, itu bisa masuk. Tapi kalau jantan cuma satu jari aja. Nah, terus untuk bentuk kepala tuh yang jantan dia cenderung besar ya teman, besar atau istilahnya gempelo gitu, ketimbang betina. Betina itu kepalanya dia bentuknya merit, istilahnya enggak gempelo gitu, merit, jadi mengecil gitu. Ini kan kelihatan. Nah, ini kepalanya merit. Terus untuk garis mata yang jantan itu biasanya ini garis mata dari paruh, garis tengah dari paruh ini kan paruh, itu ada garis tengahnya itu. Kalau kita tarik ke belakang itu posisinya di tengah-tengah mata. Kalau jantan posisinya garis tengah paruh itu kita tarik di tengah-tengah mata gitu. Atau kalau enggak, mata di atas mata lah biasanya. Tapi ini sering-seringnya di tengah-tengah gitu. Kan tiap burung beda-beda. Nah, kalau betina itu ini ketika kita tarik garis paruhnya ini, dia berada di bawah mata. Jadi matanya di posisi letaknya di atas garis tengah ini. Nah, ini matanya letaknya di garis tengah. Untuk matanya letaknya di atas garis tengah paruh. Ya, ini untuk betinanya ya. Nah. Ya, cuman itu aja teman-teman. Sebenarnya mudah kalau kita mendeteksi jenis kelamin jantan dan betina itu ya di usia siapan gini teman-teman. Pasti kan kelihatan. Soalnya kalau paut itu dia susah kita, meskipun terkadang kan soalnya kalau satu tetasan itu ada yang jantan semua, ada yang betina semua, itu istilahnya tingkat keakuratannya kalau puter pelung itu misalkan telur dua netas semua itu 80% jantan betina, terus 60% jantan-jantan dan 20% betina semua. Jadi untuk menjadi betina semua itu sangat jarang, tingkat keakuratannya cuma 20% aja. Nah, itu teman-teman review singkat pagi ini yang akan saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman penghobi baru yang akan memiliki puter pelung. Ya, barangkali di rumah sudah ada puter pelung jantan, tinggal nyari betinanya. Mendingan ya yang istilahnya yang usia siapan aja, jangan yang usia paut, karena itu juga nanti akan sangat susah kita menentukan jenis kelaminnya. Apalagi biasanya di peternak itu juga susah, kalau suruh garansi jantan betina yo,
kayaknya tidak ada kalau di puter pulung kayak garansi jantan betina, paling paling banter kan itu garansi suara. Nah, syukur-syukur sama ada petrahnya yang bagus. Demikian teman-teman ya, untuk barangkali ada salah kata atau salah penafsiran, salah penjelasan dari saya, bagi teman-teman yang lebih tahu mohon dibenarkan. Nah, jadi kita itu di dalam satu hobi, kalau ada yang salah dibenarkan, jangan dijudge, jangan dibully ya teman-teman, soalnya kan kita main-main bersama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya, kita Bitframe. Selamat pagi.